Hey, what's everybody? Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara calling di aplikasi Omi ya. Nah, bagaimana cara calling di aplikasi Omi-nya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini langsung saja kalian membuka aplikasi dari Omi ya. Nah, di sini kita langsung saja membuka aplikasi Omi seperti ini. Dan kemudian kita tunggu sampai ke dalam homepage dari aplikasi Omi ya. Dan kemudian di sini kita silang saja seperti ini. Dan kemudian di sini kita keluar saja. Nah, di sini misalkan di sini kalian ingin menghubungi atau melakukan panggilan kepada orang ini, misalkan ya teman-teman kalian jika ingin. Nah, caranya gampang ya teman-teman, kalian tinggal nah seperti ini, misalkan ya kalian cari terlebih dahulu yang ingin kalian untuk calling ataupun melakukan panggilan terhadap yang ingin kalian panggil ini. Nah, di sini kita contohkan terlebih dahulu ya teman-teman, kita akan cari kita akan calling yang cocok saja ya, kita contohkan yang ini misalkan ya teman-teman. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu silakan kalian klik bagian tanda panah ke atas ini seperti ini. Kemudian di sini silakan kalian klik bagian kirim pesan ini. Nah, di sini kalian harus memiliki atau paket yang namanya Omi Supreme ini agar kalian bisa chattingan dan teleponan ataupun callingan di aplikasi Omi. Jadi di sini kalian bisa melihat di sini untuk harga-harganya teman-teman. Dan di sini harganya yaitu 5.000 per harinya. Oke, setelah kalian membeli paketnya, kalian bisa langsung klik di bagian ini dan kalian bisa cari yang tadi yang sudah kalian pilih tersebut ya. Nah, di sini sebelum kalian calling ya teman-teman, kalian harus kirim pesan terlebih dahulu ya ke orang yang ingin kalian calling ataupun panggilan. Jadi kalian harus mengirim pesannya, entah itu nanti kalian kirim pesannya seperti apa, apakah boleh calling ataupun tidak. Nah, jika sudah kalian kirim pesan, kalian tinggal klik bagian yang warna hijau ini, yang tanda ini. Nah, kemudian di sini panggilan suara baru bisa digunakan ketika kedua belah pihak sudah saling mengirim minimal 5 pesan yang saya bilang tadi ya teman-teman. Jadi kalian harus mengirim 5 pesan ya. Nah, jadi kalian harus membeli paket Omi Supreme-nya jika kalian ingin melakukan atau panggilan ini terhadap yang ingin kalian lakukan di aplikasi Omi ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah kalian mengirim 5 pesan ya teman-teman, kemudian di sini langkah selanjutnya yang bisa kalian lakukan yaitu di sini kalian harus memberikan izin ya. Nah, jadi di sini kalian harus pergi ke aplikasi Omi, ke info aplikasi Omi, kemudian di sini silakan kalian izinkan untuk mikrofonnya. Nah, seperti ini kalian izinkan seperti ini ya teman-teman, seperti itu. Dan kemudian silakan kalian melakukan panggilan ataupun calling di aplikasi Omi. Nah, seperti itu saja teman-teman cara melakukan panggilan atau calling di aplikasi Omi dengan mudah, simpel dan cepat. Dan selamat mencoba.